Welcome back to my channel. Hi guys, hari ini aku ada satu game rekomend buat kalian yang gak punya sinyal, alias game offline. Ini kebetulan lihat sinyal aku lagi gak ada. Tuh, lagi kosong ya. Dan ini benar-benar game offline. Tengok, data aku gak nyala, wifi aku gak ada. Jadi mari kita mulai. Untuk namanya bisa kalian lihat di deskripsi. Di sini juga ada nih. Ini di-download di Play Store. Oke, ini aku play. Ini kita klik. Nah, ini bisa kalian pilih mobilnya. Dan ini ada satu mobil yang belum aku beli. Mari kita beli. Nah, mari kita mulai. Kita pilih yang day, itu terlalu menantang ya, yang naik aja. Kelon. Nah, ini kalau kalian mau buka game baru atau apa ya, level baru mungkin ya, ini membutuhkan data guys, ini nggak bisa. Nah, ini aku bakal main yang di sini saja. Set nomor 4. Sebenarnya ini aku udah tamat guys, cuman buat review aja. Oke. Wah, baji gede banget sih, nggak enak banget sih nyetirnya kalau lewat ini pakai mobil ini, zoomnya terlalu besar. Mobilnya estetik sih. Ini tengok, jadi grafiknya itu kayak gini, serem banget karena dia jurang dan jalannya itu cuma satu. Dan juga di sini kita nggak ada lawan ya, nggak ada ini. Biasanya kan kalau game-game itu ada mobil dari ininya, dari depan berlawanan arah sama kita. Kalau ini nggak ada. Sebenarnya ini ada juga tapi di challenge yang lain guys. Aku tadi udah mainin, ada ketemu kayak mobil-mobil lawan gitu. Tapi dia bukan persaingan kita ya, dia cuman lawan arah gitu loh guys. Jadi ini emang gak aku gas, mobilnya jalan sendiri. Tuh kalian lihat di bawah itu ada rumah. Itu bagus sih. Ini jembatan. Grafiknya tuh gimana ya, lebih bagus lah daripada mobil game truk yang sebelumnya aku review ya. Dan ini kalau aku bisa kasih nilai, aku kasih nilai dari angka 10, aku kasih nilai 7. Bagus. Ini gak seberapa guys tantangannya. Ada yang jalannya itu cukup untuk mobil doang, jadi saat belok gini harus penuh perhitungan. Ini mending masih ada sisa pinggirnya. Kalau yang level atasnya itu waduh berat sih. Nah, ini kayaknya masih panjang sih, masih panjang sampai bisa ketemu di finishnya. Dan kalian lihat ini jalannya udah mulai mengecil. Ini jalan yang aku bilang, ternyata di level ini udah ada guys jalan terkecilnya. Oke, ini mobilnya jalan sendiri tanpa aku gas ya, gas sedikit lah. Oke, kita jalan pelan-pelan aja, takut jatuh. Mau aku jatuhin, nggak mau lihat nggak jurangnya gimana. Nanti ya di akhir-akhir, dikit-dikit akhir aku kasih jatuh mobilnya di jurang, biar kalian lihat gimana jurang dalamnya. Iya bentar, ini bakal aku kasih terjun guys, tengok ya. Oh itu dalam banget tuh, tengok. Oke, sampai situ aja reviewnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.